Laga antara Brazil melawan Kroasia menjadi laga perdana babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Brazil yang memiliki materi lebih baik dari Kroasia lebih diunggulkan di laga itu. Terlebih, negara Samba itu ingin menjuarai event 4 tahunan itu untuk sang legenda Pele yang kini sedang berjuang melawan penyakitnya. Laga kedua tim itu berjalan dengan tempo sedang. Kedua tim nampak berhati-hati dalam melakukan serangan. Kroasia yang dimotori Luka Modric sesekali mengancam pertahanan Brazil melalui serangan balik. Namun, hingga 90 menit berakhir, tak ada gol yang tercipta dan pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Di menit ke-105, Brazil mampu unggul lebih dulu melalui gol cantik Neymar. Namun, Kroasia secara mengejutkan mampu membalas melalui Petkovic di akhir babak extra time dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, kiper Kroasia kembali menjadi benteng yang kokoh bagi timnya. Kroasia kembali memenangkan babak adu penalti dan secara mengejutkan berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Berikut momen menegangkan saat tendangan penalti antara Brazil melawan Kroasia yang dimenangkan oleh Kroasia dengan skor 4-2.